Shalom kids, selamat malam. Bagaimana kabar kalian sepanjang hari ini? Kakak yakin dan percaya Bapa Yahweh sudah memberkati kita semua dengan luar biasa. Nah, kids, sebelum kita tidur, kembali kakak mau mengajak kalian merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita malam hari ini berjudul Pengikut Kristus. Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Nah, kids, menjadi seorang pengikut Kristus berarti bukan hanya sekedar kita memiliki status orang Kristen, tetapi juga kita mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Seperti saat kamu suka seorang penyanyi atau suka film kartun, pasti kamu akan sering menontonnya. Bahkan sampai tertarik untuk mengikuti gaya berpakaiannya. Hanya saja, apa yang kamu senangi di dunia ini tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Hanya Kristus yang dapat menyelamatkanmu, kids, yaitu Tuhan Yesus. Untuk itu, kids, jadilah pengikut Kristus yang bersungguh-sungguh dengan menjadi pelaku firman-Nya. Contohnya, mengasihi, mengampuni orang yang membuatmu kesal, dan masih banyak yang lainnya. Amin. Nah, kids, ayo kita berdoa ya. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini di dalam hidupku. Aku mau menjadi pengikut-Mu yang senantiasa melakukan apa yang Engkau ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat tidur, kids. Jesus love you.